Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Trio Bang. Oke, kali ini kita akan pergi ke wisata Pantai Tiga Warna. Dan ini lokasinya sekarang ada di pos 1 Pantai Tiga Warna. Jadi kita harus registrasi dulu di sini sebelum kita mau pergi ke Pantai Tiga Warna Malang. Oke, terus ikutin kita, jangan pernah bosan, oke? Mungkin maaf ya gak ada mukanya karena ya biasa terlalu excited. Oke, ikutin terus. Silakan, tidak apa-apa kalau mau foto, silakan. Kenapa datang syuting kamu, Joy? Iya. Oke, kita sekarang udah di dermaga. Kita mau naik perahu ke pulau ke Pantai Tiga Warna. Jadi itu ada dua rute sebenarnya, ada rute darat sama rute laut. Jadi kita ngambil yang tercepat, yaitu rute laut. Jadi ya seperti biasa. Nah, ini ada kakak saya. Hey. Yang belum kakak. Ini Kak Reza. Reza Arab. Reza Arab apa itu ya? Jadi ikutin terus. Nggak ada, aku nggak bawa apa-apa. Tungguan nih. Bangun tidur langsung. Terus nggak ada persiapan. Biasa penculikan. Saya benar diculik sama Kak Reza. Oke, kita sudah mau ke kapal dan pemandu kita hari ini yaitu Pak Safi. Ya, jadi ini kapalnya. Kapalnya yang mana, Pak? Ya, kapalnya. Oh, yang kuning tuh. Oke. Jadi ini kapalnya. Oh ya. Nah, itu pasukan-pasukannya. Oh, kita naik kapal kecil. Jadi gimana sensasinya? Ikutin aja terus keseruannya. Oke. Okay. Jadi kita perjalanan. Indah ya. Oh, happy. Oh iya, iya. Sayang dangkut. Jadi kita Mara, iya. Aku yang ngefotoin aja ya. Iya, udah. Nah, ini masnya. Jadi di sini berarti khusus nelayan ya, Pak ya? Iya, sementara ini nelayan semuanya yang ini, yang pinggir ke dermaga. Itu salah satu pulau nih. Nah, itu yang perahu dua itu yang ya? baru kerja. Iya, berangkatnya sore, sekarang pulang. Oh, iya, jenis persen mas dua itu. Oh itu Pak ya. Iya, sana itu. Iya, ini sensasi naik perahu kecil, perahu boot lah. Oh, saya kira lewat situ. Enggak ya, sini ya, Pak. Enak kalau di sini. Enak goyang. Nanti lihat airnya kan jernih, Pak. Iya. Nanti batu-batu karang di bawahnya. Oh, di sini kalau snorkeling di sini, Pak? Nanti. Oh, lokasinya di sana. Di depannya pantai itu. Iya. Oh ini Kak Reza yang itu tidak tahu ya, tidak usah, gini aja. Tutupin. Jadi ini, aduh takut jatuh.
Airnya kan jernih. Ini kedalaman 3 meter ada ini. Oh, karena airnya jernih. Gampal ya, Pak. Ya. Ini airnya kotor baru kalau setelah musim hujan. Oh, airnya agak keruh. Ini sekali itu. Ini kelihatan ikan-ikan mandi itu kelihatan. Iya, ikan lari-lari kelihatan. Itu dah. Ini ikan bendera. Oh ya itu ikan bendera. Oh jadi kita berhentinya di sini guys. Nah, jadi dermaga. Deket lah. Nah, ini jalan, semangat guys. Oke, kita mau naik dermaga dulu. Nah, turun naik. Eh, 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 eh. Lagi saja. Nah itu kita ditinggal. Yuk kita naik terus. Jalan kaki sekitar 100 meter. Ya kita 100 meter bersama Pak Safi. Pak Lampung ini buat apa ya, Nek? Ya. Oh, mana Lampung ini kalau mereka yang ini untuk keamanan juga sih. Kalau naik perahu kok benar. Depan. Kita berani berarti ya Pak ya. Kita berani. Tapi memang kalau aturan wajib Mas. Wajib ya. SOP ya Pak ya. SOP benar. Nah ya semua ini demi keselamatan ya benar. Nah, meskipun pandai berenang ya. Aku nggak jalan lagi. Kalau jalan alam, ya, alam kan. Harusnya satu langkah ya. Semangat. Jadi ini rute terpendek ya Pak ya? Ya, terpendek. Ini rute pantainya sana itu Mas. Iya, nah, itu. Santu. Itu teman-teman. Iya. Ini maksimalnya satu hari berapa orang Pak? Kalau di Tiga Warna 100 sampai 150 per 2 jam. Oh, per 2 jam. Jadi bukan kontrol per 2 jamnya. Ya, pokoknya di sini waktunya 2 jam, Mbak. Jadi bukan sehari 120 bukan, orang tapi per 2 jam. Per 2 jam ya. Oh, itu deburan ombaknya. Masih. Deburan ombak. Iyalah. Nah kalau ini sebelah kiri ini toilet. Oh ini toilet. Yang mau ke toilet sebelah kiri. Oh jadi di sini sudah lengkap. Iya. Kemudian kalau siang atau ya? Sore mau sholat. Oh sini sholat. Ada musola ya. Tempat sholat lah. Iya. Sholat tapi tempat sholat. Tempat sholat. Jadi ini toiletnya. Nah itu toiletnya sebelah kiri. Nah ini tempat sholat. Mumpung masih cantik-cantik ya. Mungkin ya? Bisa foto-foto dulu di sana. Oh, di situ. Kita bawah situ aja. Kalau sana kan jeblok. Lihat sini. Siap. Jadi ini rute terpendek. Ya, terpendek. Ya, pasirnya semua di sini putih lah. Nah, lihat sini Mas. Foto-foto di sana dulu. Oh, jadi kita barang-barangnya taruh sini aja, kita ke sana foto-foto dulu. Oke. Foto-foto baru menikmati pantai. Oke, siap. Itu. Jadi kita mau langsung foto-foto apa gimana? Nanti aja. Masih ngos-ngosan. Oh, masih ngos. Sambil istirahat foto-foto di sana. Nah. Itu. Cek saya mangap-mangap. Oh masih mangap-mangap. Deket kok itu, cuma di ujung situ. Iya Pak. Ah gitu. Belum masih ini, belum kena air. Belum dia. Kalau foto-foto sama. Kita Wah.
Wah, ini pantai. Istirahat. Oke. Oke, jadi ini pantai. Jadi di sini pantai. Wah, lama banget ya. Jadi ini. Kecomang. Pantai. Wah, nih menemukan comang. Si hidup. Comangnya jalan nih. Jadi ini adalah pantai tiga warna di daerah Malang. Desanya lupa ya. Jadi mungkin kalian ini penampakannya. Jadi kalian mungkin rute terpendek ya. Kalau rute terpanjang kita tuh harus jalan kaki sekitar 2 km dari pos kedua. Jadi kita pakai rute terpendek. Nah, ini pantai tiga warna. Ada jalur selfie. Jadi kita harus memanfaatkan waktu 2 jam kita. Nah, jadi kalian mungkin jadi di sini kita cuma 5 orang rombongan kita aja. Jadi ntar 2 jam bakal ada yang ganti. Jadi mungkin mohon maaf ya kalau videonya kadang gini. Jadi ini tempat selfie-nya. Wuh, keren. Sumpah ini keren banget. Jadi ya nggak rugi lah kalau kita kesini. Ini sumpah luar biasa keren. Jadi mungkin kalian ada yang mau kesini, kesini aja, nggak bakalan rugi. Meskipun jalur cepat, jalur pendek, kalian tidak bakalan rugi. Itu ada tempat area boxing ya, tengah laut. Jadi ya, lebih tepatnya ini pulau private ya. Jadi mungkin kalian mau kesini harus booking dulu. Jadi jangan lupa ikutin kita terus, jangan bosan-bosan. Iya. Gimana ya? Ya? Kabur lagi. Sama lu. Tetap ya. Iyalah. Ini kan di sini sih, ini ada perahunya ini, Pak. Ya, jadi kita sudah ini udah jalan pulang. Karena tadi aja. Kalau di depan tuh naiknya nggak terlalu susah. Kalau iya. Di sini licin ya, Pak ya. Oke. Di sini doang. Di sini, Pak. Di sini. Ya. Yuk, hati-hati. Nah, seperti propet.
Jadi suasana dermaga. Oke, pelan naik. Santai saja. Iya. Oke, jadi sekian vlog. Jadi ada kesalahan. Jadi sekian vlog hari ini. Jangan lupa tonton Kristen Kribau. Jangan lupa.